Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi para peminat hobi dan subscriber Kopi Studio yang kita cintai. Di kali ini kita akan review ikan-ikan wagtail balon yang kita silangkan dengan blood red cauliflowers, firecrackers. Jadi alhamdulillah sudah agak besar, teman-teman tuh. Semuanya sudah kita pisahkan di kolam ini. Tentu banyak juga yang mati. Sebagian besar mati karena cuaca yang dingin, teman-teman. Ada bentuk yang balon, ada juga bentuk yang sedikit menyerupai bapaknya tuh, pejantan dari firecrackers. Kita panggil ke sini nih. Oke, itu pada nyamperin, teman-teman. Keren. Warnanya pun tidak terlalu oranye, agak kemerahan ya. Merah Ferrari, teman-teman. Ketika saya upload di halaman saya nih, banyak sekali yang open order, banyak yang order, pre-order. Nanti progres dari pertumbuhan ikan ini akan kita bagikan ya, update-updatenya. Saya penasaran apakah muncul sword tail di pangkal ekor dari wagtail ini. Kalau memang betul, maka persilangannya berhasil. Saksikan terus perkembangannya, teman-teman. Jangan sampai terlewat. Dan mungkin nanti akan giveaway juga nih untuk 10.000 subscriber pertama. Maka subscribe terus channel Peminat Hobi, biar kita makin semangat untuk mereview dan memajukan pelatih Sifoforus dan Molly serta Gapi Nusantara, teman-teman. Cukup segini dulu, teman-teman, untuk review ikannya. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan melihat channel kita yang selalu mereview hobi ikan-ikan. Untuk selanjutnya mungkin hobi yang lain juga bisa kita review. Terima kasih, teman-teman, sudah bergabung dan supportnya. Assalamualaikum.